Dalam melakukan NH4Cl, spesi NH4+ bertindak sebagai basa, sebab ion NH4+ dapat bereaksi dengan air menghasilkan OH-. Nah, NH4Cl itu akan terurai menjadi NH4+ ditambah dengan Cl-. Nah, sekarang kita reaksikan NH4+ dengan air. NH4+ direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan NH3 ditambah dengan H3O+. Nah, di sini NH4+ jika bereaksi dengan air ini tidak menghasilkan OH- melainkan menghasilkan H3O+. Maka pernyataan kedua merupakan pernyataan yang salah. Nah, sekarang kita lihat dalam melakukan NH4Cl, spesi NH4+ bertindak sebagai basa. Nah, di sini NH4Cl karena dia bermuatan positif, maka dia akan bertindak sebagai asam. Nah, bagaimana cara menguatkan NH4Cl bertindak sebagai asam? Nah, kita lihat ketika NH4Cl bereaksi dengan H2O itu menghasilkan H3O+, yang mana dia akan menghasilkan spesi asam. Maka, jika dilakukan dalam air menghasilkan spesi asam, maka dia akan menghasilkan H3O+ atau H+. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesi yang menjadi donor dari H+. Nah, menurut Arrhenius, asam itu adalah menghasilkan H+ atau proton di dalam air ketika dia direaksikan dengan air. Nah, di sini dia menghasilkan H3O+, maka dalam larutan NH4Cl, spesi NH4+ ini bertindak sebagai asam, bukan sebagai basa. Maka pernyataan pertama juga merupakan pernyataan yang salah. Dari kedua pernyataan, jawaban yang benar adalah E.